Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Hanifaria Satya, di channel ya aku pasti ya. Terima kasih yang sudah mengklik video ini dan yang baru berkunjung ke channel ya aku. Bisa tekan tombol merahnya lalu nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari aku setiap aku upload video di setiap minggunya. Dan like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke. Okay. 1, 2, 3, fuck it. Kali ini aku bakalan berbagi tutorial ombre lip kesukaan aku gitu ya, my favorite ombre lip gitu ya. Nah, kali ini tuh aku mau pakai produk-produk yang murmer aja. Emang aku pengen yang produk murmer sih, kagak ada yang mahal ya. Tapi ya udahlah ya. Ini mudah-mudahan menjadi referensi juga buat kalian dan kalian juga suka sama yang aku kasih, aku sharingkan gitu ya. Dan langsung aja ke videonya. Oke, okay, sesuai tadi di awal aku bakalan ngasih tutorial ombre lips ala-ala aku gitu ya. Dan buat kalian yang suka DM aku gitu, nginbox aku atau chat aku katanya gimana sih cara ombre kayak gitu. Nah, aku bakalan kasih tahu caranya sekarang juga buat kalian gitu ya. Dan look, salah satu looknya itu yang aku pakai ini sekarang. Jadi jangan di skip, pantengin terus sampai akhir. Okay. Oke, mari kita ke look yang pertama. Aku pakai concealer dulu. Kenapa pakai concealer? Ya buat menghapus ininya, soalnya ini nggak bisa kehapus dari tadi, matte banget ya Allah. Pertama aku mau pakai Handayan ya. Dia itu sebenarnya warnanya itu kayak peach ya, kayak gini. Sama satunya lagi aku mau pakai MPN. Ini tuh warna kayak orange kayak gitu ya. Ini tuh lip tint, kalau ini lip matte. Yang pertama, kalian bisa gunakan lip tint dulu, di tengah dulu, atau lip matte dulu. Tapi aku bakalan gunain yang pertama kali itu lip matte dulu. Ya, maksudnya dasarnya dulu.
Itu salah satu yang lagi viral juga, warnanya kayak gini. Ini dia look yang kedua. Jadi look yang terakhir sepertinya ya udah tiga aja kali ya, soalnya aku lipstiknya ya warna itu aja gitu. Oke, ini look yang ketiga, aku mau pakai Pokalur yang nomor 08 Fuji Wuji. Aku pakai yang crayon dan aku mau pakai yang vlog. Mungkin cukup tiga dulu aku kasih ke kalian ya. Next aku bakalan ngasih tutorial lagi ya, mudah-mudahan kalian suka untuk yang ini. Dan buat kalian, look mana yang kalian suka gitu ya, komen di kolom komentar. Oke. Dan untuk kali ini segini aja dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat juga buat kalian. See you next time, see you next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.